Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anda semua. Okey, baik, hari ini kita nak buat apa, Izrin? Kita buat paper bag. Kita buat paper bag yang paling mudah, paling simple dengan ukuran yang paling senang dibuat oleh semua orang. Macam mana rupa dia? Macam ni. Siap ada tali dia apa semua ya. Dengan hiasan. Hiasan ni origami rama-rama yang hari tu kita buat ya. Tak ada masalah ya, boleh je letak sebagai hiasan ya. Kalau tak ada, kita boleh buat doodles ya. Kat sini sama ya. Dan juga hias, Izrin punya macam mana? Macam ni ya. Guna origami yang kita buat hari tu. Okey, baik. Cara buat dia senang saja ya, dengan ukuran yang paling senang kita ambil semua saiz satu pembaris. Dah boleh buat macam ni dah ya. Siap satu paper bag yang menarik lah ya. Sesuai dibuat oleh semua orang, oleh semua adik-adik ya yang berada di rumah. Okey, tanpa buang masa, jom kita mulakan. Tapi sebelum tu sila subscribe YouTube channel Cikgu. Terima kasih kepada anda semua yang support saya. Okey, jom kita mulakan. Ya. Okey, baik, sebelum kita mulakan, Cikgu akan perkenalkan alatan dan bahan yang akan kita gunakan pada hari ini. Okey, baik. Yang pertama sudah tentulah kertas lukisan. Kertas lukisan ni saiz A3 ya. Saiz A3 bukan saiz A4 ya, saiz A3 ya. Maksudnya saiz kertas lukisan yang biasa tu lah, yang normal dalam buku lukisan tu ya, yang besar tu. Okey, kedua, pensil. Ketiga, gunting. Dan keempat, macam biasa, pembaris kesayangan cikgu, pembaris besi ya. Pembaris besi yang panjang ni. Okey, baik. Sebelum kita mulakan, ikut cara cikgu ya, tak perlu laju-laju ah, relax je buat ya. Okey, baik. Kertas ni cikgu nak kamu lipat 2. Alright, lipat 2. Pastikan sama, dah sama baru tekan agak-agak lebih kurang ya. Dah sama, tekan ya. Pelan-pelan ya. Jangan sampai goyang meja apa semua, jangan ya. Relax je ya. Okey, baik. Dah lipat dah? Okey, seterusnya nampak tak garisan tengah ni? Garisan tengah ni kamu ambil pembaris. Cikgu nak kamu gariskan garisan tengah ni. Okey ya. Okey, boleh buat. Nampak? Ni garisan lipat tadi ya. Cikgu just garis je semula supaya kita nampak. Okey, baik. Seterusnya nampak? Kita akan garis lagi garisan di sebelah kanan ni. Ya, pastikan sama dengan garisan pensil tu. Kemudian baru kita garis. Okey ya, buat kiri dan kanan ya. Okey, pastikan sama dengan garisan pensil. Bagi sama. Kemudian kita gariskan. Pegang pembaris ni, garis perlahan-lahan. Tak perlu terburu-buru ya. Okey, baik. Kemudian seterusnya kita akan garis di bawah ni dan juga atas ni. Saiz apa? Saiz sama tak? Saiz satu pembaris. Hari ni sukatan dia sangat mudah. Kita guna saiz satu pembaris je. Tak perlu pening-pening. Berapa cm? Berapa inci ni? Tak perlu. Saiz satu pembaris. Garis. Sebab kita nak mudah. Ini yang paling mudah. Basic yang boleh dibuat oleh semua orang. Kamu garis dulu. Okey, boleh buat. Kemudian kita garis lagi sekali. Ya. Kita akan buat dua garisan kat sini. Ya. Sama tak? Saiz satu pembaris. Okey, gariskan. Garis. Baca bismillah. Sebelum garis. Okey, baik. Bahagian sini pun sama tak? Satu, dua. Okey, boleh buat? Okey, jom. Ya, kita buat. Okay. Pastikan yang penting sukatan tu sama lah ya. Kena sama. Nanti kita nak lipat-lipat nanti tak ada sengit. Itu je ya. Yang penting kita enjoy dengan apa yang kita buat ya. Tak payah pening-pening. Kalau kau pening, kau stop dulu. Minum air goreng ke apa ya. Lepas tu sambung balik ya. Tak susah. Ini saiz satu pembaris je. Ya. Alright, nampak? Kita ada 7 garisan semuanya, betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 semua ya. 7 bos gur ya. Betul Izrin? Izrin ada buat sebelah ni ya. Tapi tak boleh nak masuk sebab kertas ni besar. Saiz A3 tadi ya. Jadi dia buat sebelah cikgu je. Tak ada masalah ya. Tak ada masalah. Okey, yang kedua, ambil gunting. Gunting. Okey, baik. Kita nak gunting apa? Kita gunting ni nampak ni. 1
2. Nampak? Ha, jom tinggal rasa ni. Set. Sini dan juga belah sini. Ha, boleh buat? Alright, jom. Dari sini ya. Daripada sini. Ya. Ha, jangan salah gunting. Salah gunting nanti Pak Ma'on marah. Pak Ma'on marah. Ha, berhati-hati. Tengok betul-betul ya. Ha, tengok garisan mana yang cikgu gunting. Ha, jangan komen gunting je. Ha, nanti tengok-tengok dah sekali. Tak jadi. Ha, ya. Okey, baik. Nampak? Ha, satu ni nak buat apa? Kau buang. Jangan makan pula. Kertas tak boleh makan. Ha, lepas tu yang ni. Ya. Ha, gunting yang ni. Okey, boleh? Okey, jom kita gunting perlahan-lahan. Ya. Ha, baca bismillah. Ha. Kertas lukisan ni tebal sikit. Ya. Yang cikgu punya kertas lukisan ni memang tebal. Ya. Ha, saiz berat dia 250 GSM. Ha, jadi dia memang tebal. Ya. Ha, kalau yang nipis tu mungkin senang sikit lah. Yang ni susah sikit. Dia tebal-tebal, susah nak lipat nanti. Okey, baik. Sabar. Dah dapat, kita dah potong. Satu, dua, betul. Okey, baik. Kemudian, cikgu nak kamu gunting yang ini. Ini buang ni. Satu, dua. Ya, okey. Boleh? Okey, kita akan gunting yang ni ya. Ha, satu, dua ni. Dua ni saja ya. Ha, jangan kau gunting lebih-lebih pula. Ha. Ha. Alright. Ha, ikut je cara cikgu ni ya. Kalau laju kau pop kan lah. Ya. Ha. Dua bahagian sini, dua bahagian atas. Okey, boleh buat ya. Okey, kita gunting dan buang dia. Jangan makan ya. Ha, kita tak boleh makan kertas. Okey, right, baik. Terbaiklah. Okey. Ha, dia jadi macam ni. Ha, apa benda ni ya? Okey. Yang seterusnya, cikgu nak kamu gunting ni. Satu, dua. Nampak? Sini pun sama. Satu, dua. Okey, boleh buat? Ha, yang tengah tak payah. Satu, dua. Satu, dua. Boleh? Okey, jom kita gunting dia. Okey, gunting perlahan-lahan. Ya. Sampai je dekat garisan ni stop ha? Sampai kat garisan ni sini stop. Jangan kau serap pula habis semua. Jahanam. Okey, baik. Gunting. Ini pun sama gunting. Alright, kita dah dapat hasil guntingan yang kita nak tu lah ya. Okey, kemudian apa yang perlu kita buat? Kertas ni yang bahagian belah sini kita lipatkan dia. Ha, lipatkan dia perlahan-lahan kemudian tekan dengan kuku ya, tekan dengan kuku. Yang atas ni pun sama ya, kita lipat kemudian tekan dengan kuku. Okey, baik. Ha, bukan mesin kuku ya ni, kuku jari kau ah, mesin kuku takkan angkut ya. Okey, baik. Boleh Izrin? Alright, kemudian nampak ni dua ni. Ha, dua ketul ni kau lipat juga. Lipat dua ketul ni ya. Satu, tekan juga dengan kuku. Dua, tekan juga dengan kuku. Kita tekan ni supaya dia lipat dengan cantik lah. Tekan dengan kuku ni ya. Okey, kemudian yang ini dua ni ya, sama juga kita lipat dia. Ya, lipatkan dia betul-betul ya. Macam biasa tekan dengan kuku. Buat elok-elok lah, buat pelan-pelan ya. Nak tekan tu pun kena tekan betul-betul ya. Ha, tekan kuku tu betul-betul ya, supaya dia tak koyak, tak hitam. Pastikan tangan kau tak hitam lah ya. Nanti dia melekat-lekat atas kertas ni, dia jadi tak cantik. Okey, boleh? Nampak? Boleh buat? Boleh buat Izrin? Alright, bagus ya. Kemudian kita ambil gam. Kita ambil gam. Okey, gam ni ya, nampak ni? Dua ketul tadi tu ya, sapukan gam dekat situ. Ha, sapukan gam dekat situ dua ketul ni. Kalau terkena kat sini pun tak apa ya, tak ada masalah. Ha, sapu gam. Okey, bila dah sapu gam, apa yang perlu kita buat? Sapu gam semualah ya, sampai ke bawah ni.
sampai kat bahagian yang paling bawah ni. Bahagian yang paling bawah ni ya. Pastikan kena gam lah, bahagian paling bawah. Okey, kemudian kita angkat yang ni. Angkat. Kita lekatkan dia. Nampak? Kita lekatkan dia. Ya. Nampak? Rezrin. Tekan-tekan sikit supaya dia cepat. Okay, right. Okay, pastikan dia dekat rapat. Ya, jangan ada yang terbuka. Ya, pastikan dia rapat. Ya, dia jadi macam ni lah. Nampak ni. Nampak. Dia dekat dengan rapat. Dia dekat dengan rapat. Tak ada terbuka pun. Dekat bahagian bawah pun sama. Nampak. Rapat semua ya. Tak ada terbuka pun. Okey, baik. Hasil yang bila kita buat, biarlah kemas ya. Biarlah kemas ya. Okey, baik. Boleh Izrin? Okey, baik. Seterusnya, nampak ni dua ni. Dua ni, cikgu nak kamu sapu gam. Sapu gam. Sampai bahagian hujung ni ya. Bahagian hujung ni. Pastikan dia kena ya. Pastikan dia kena. Tak cukup, kita buka lagi gincu ni. Ya. Sapukan gam hingga ke tepi tu. Hingga ke tepi. Jangan tengok sampai goyang meja. Itu untuh meja kau ni. Ya. Okay, sapu kiri dan kanan. Sapu kiri dan kanan. Yang penting yang bahagian ujung ni. Supaya nanti dia melekat rapat ya. Supaya dia melekat rapat. Okey dah. Okey, seterusnya yang ni angkat pelan-pelan ya. Angkat pelan-pelan. Okey, dekatkan di sini. Dekatkan dia di kiri dan kanan dia tu. Nampak. Kau masukkanlah tangan kau dalam tu. Ya. Adjust sebelum dia kering betul tu kot. Adjust lah. Ya. Adjust. Buka dia. Kita buka tak apa. Dia lekat lagi sekali. Akan susah. Pegang-pegang sikit. Tekan-tekan sikit. Pastikan dia melekat dengan kemas. Ya. Pastikan dia melekat dengan kemas. Nampak? Nampak? Dia melekat rapat semua. Ya. Dia melekat rapat. Kan kita tekan-tekan sikit. Yang kuat sangat. Ya. Okey, baik. Ya. Adjust tekan. Kemudian lepas kamu adjust tu, kamu biar lebih kurang 10 minit ya. Biarkan 10 minit supaya dia kering betul. Supaya dia kering betul. Alright ya. Sampai-sampai tu adjust. Ada yang tak kena ke apa, adjust. Yang penting dia melekat rapat. Nampak rapat. Tak ada terbuka pun ya. Nampak. Sebab sapuan gam tadi tu. Sapuan gam. Okey, kita tunggu lebih kurang 10 minit ya. Alright, supaya dia kering betul. Supaya gam ni kering betul. Okey, baik. 10 minit telah berlalu. Gam pun sudah kering. Kemudian kita cek-cek lah. Cek-cek balik. Pastikan dia tak ada lubang-lubang ya. Tak ada lubang-lubang. Nampak? Kalau betul cara kita lipat tadi, insyaAllah dia tak ada lubang ya. Okey, baik. Basic bag kita ni dah hampir siap. Dan apa kita perlu buat? Kita perlu tebuk lubang. Tebuk lubang kiri dan kanan dia ni ya. Dua ya. Dua belah sini, dua belah sini ya. Di sini guna penemu lubang biasa pun boleh, tapi di sini cikgu guna eyelet punch ya. Eyelet punch. Okey, macam mana fungsi eyelet punch ni? Dia untuk craft ya. Dia ada seperti nanti dia ada lubang besi kat sini. Nampak ya, eyelet punch. Kalau tak ada, kamu guna penumpuk lubang biasa pun boleh. Yang penting ada lubang ya. Kita nak masukkan tali nanti. Kita nak masukkan tali. Cikgu guna tali guni ni ya, sebab dia ini je yang cikgu ada sebenarnya. Kalau tak ada tali guni ni, guna benang kapas pun boleh ya. Okey, baik. Macam mana cara kita nak tebuk lubang ya? Kamu tak payah pening-pening ya. Kamu tengok agak-agak ya. Dengan cikgu tak ada masalah, tak susah ya.
dengan cikgu semua main agak-agak ya. Main agak-agak ya. Senang agak-agak lah eh. Dua sini. Dua sebelah belakang tu. Cikgu sebenarnya cikgu main agak-agak je ni. Okey, satu. Dua ya. Kalau tak sama tu kita reda aja ya. Kita reda aja. Okey, kemudian kita akan masukkan benda ni, benda nut dia ni ya. Masukkan dalam lubang dia ni. Kemudian kita punchkan dia. Nampak hasil dia. Ya. Dan ambil lagi satu. Masukkan sini. Dalam lubang yang kita tepuk tadi. Ya. Nampak dia tahan sikit ya. Kita punchkan dia. Alright. Ya, lepas ini pun sama ya. Jangan abaikan. Ya, kita masuk dengan penuh kemarahan. Yang penuh kemarahan tak ada lah. Dengan penuh enjoy lah ya. Alright ya. Ambil naiknya banyak ya. Tapi kalau kau nak beli pun boleh. Minta lah pada mak ayah ya. Jenuh mak ayah nak beli ya. Tak payah lah ya. Guna penumbuk lubang biasa pun boleh. Tapi kalau kamu minat, tak ada masalah ya. Boleh macam-macam benda ni. Kita boleh buat kicin, boleh. Nanti cikgu akan ajar macam mana cara nak buat kicin apa semua dengan menggunakan eyelet punch ni ya. Okay. Baik, kita dah ada 4 lubang ya. 4 lubang. Nampak? Cantik tak? Mesti lah kan. Okay, kemudian kita ambil tali. Tali ni kita agak-agak juga. Semua main agak-agak. Lebih kurang kita nak pegang macam ni kan. Buat tambah la, la, la. Macam tu. Gitu ya. Okay, kita cikgu sukat lebih kurang je ya. Lebih kurang tak payah panjang sangat. Panjang sangat membazir je ya. Panjang sangat membazir. Gunting pun dah tumpul ya. Kerasnya ni ya? Ini betul-betul bunyi ya, geram ya. Jadi kita kena gunting dengan perasaan geram ya. Ya, supaya dia putus. Kalau tak, dia tak putus ya. Okey, baik. Oi, tak boleh makan ya. Tak boleh makan dia. Ini memang betul. Ya, gunting dah tumpul. Macam mana ya. Okey, baik. Kita dah dapat dua ya. Ukuran dia bebas lah. Kalau jangan terlalu panjang sangat, nanti dia tak cantik ya. Masukkanlah dalam lubang ni. Masukkan. Lepas tu just simple. Tahu simple dia macam mana? Macam ni, ikut cikgu ni. Pegang macam ni. Masukkan. Letakkan bawah dia ni. Simpul. Tarikkan dia. Okay. Pastikan ujung dia pendek macam ni dah cukup ya. Tak payah panjang-panjang sangat ya. Okay, sebelah sini pun sama. Sebelah sini pun sama ya. Masuk bawah dia ni. Lepas tu tarik pelan-pelan. Pastikan dia di hujung lah. Dia di hujung tu. Okay, right. Sebelah sini pun sama ya. Kamu masukkan simpul macam sama kat macam tadi tu ya. Tak payah pening-pening kepala ya. Ini bag paper bag yang paling mudah sekali ya. Sukatan pun sangat mudah ya. Saiz satu pun baris ya. Tak payah pening-pening. Yang penting jadi paper bag. Kalau nak cantik lagi, buat dia guna kat Manila ya. Boleh guna kat Manila, tak ada masalah ya. Okey, baik. Dah ada dah tempat pemegang dia apa semua. Okey, baik. Seterusnya, apa perlu kita buat, Izrin? Hias dia. Okey, jom. Untuk hiasan ni, terpulang pada kamu lah. Kamu nak buat macam mana ya. Nak letak manik-manik ke, nak letak bunga ke apa ke, lepas tu nak print gambar kamu ke kat sini ya. Terpulang. Itu kreativiti. Kreativiti ni dia lahir daripada diri sendiri ya. Diri kamu sendiri. Jadi kamu kena asah
kena asah bakat kamu, kreativiti macam mana sekalipun kamu kena asah ya bakat, sebab pentingnya kreativiti ni ya. Okey, baik, untuk kali ini cikgu tunjuk. Kalau cikgu memang simple je, cikgu hanya sekadar tunjuk, tapi cikgu mengharapkan kamu lebih kreatif lagi daripada apa yang cikgu buat ni ya. Cikgu, sebab cikgu nak buat video sekadar untuk tunjuk pada kamu cara dan langkah untuk hasil penghasilan beg kertas ya. Macam cikgu main koyak-koyak je ya. Main koyak-koyak ya. Tak nak pening-pening kepala, kita main koyak je ya. Okey, seterusnya macam biasa cikgu akan koyak lagi lah kertas ya. Koyak dengan penuh perasaan kemarahan ya. Okey, baik, yang sini yang paling simple lah yang ni. Sebelum ni kita pernah buat rama-rama kan? Pernah buat tak rama-rama? Pernah kan? Jadi kita gunakan skill kita buat origami rama-rama tu untuk hias kat sini pun boleh, tak ada masalah ya. Yang penting kita pandai macam mana cara untuk menghias. Ikut kreativiti kamu, cara susunan dia. Ya. Jangan kamu terlalu banyak sangat hiasan. Hiasan tak perlu terlalu banyak ya. Dia cukup ringkas je dan but nice. Ringkas tetapi menarik. Jadilah menarik pada mata kamu lah ya. Jangan menarik pada mata orang ya. Okey, baik, tampalkan di tengah-tengah ya. Lebih kurang cikgu pilih warna pink ya. Sebab ni untuk anak cikgu sebenarnya ni. Tak cikgu perempuan ni. Lepas tu kita gunalah skill-skill rama-rama ya. Kita tampal dia ya. Tampal dia, susun dia ya. Cantik. Kita tak apa ni. Kalau tak reti buat rama-rama ni, boleh tengok video cikgu ya. Video cikgu macam mana penghasilan rama-rama. Senang je ya. Senang ya, sama sangat simple ya. Dekat pun dengan selitik ya. Kalau ada gam uhu lagi baguslah sebab dia lagi kuat ya. Lagi kuat. Mungkin kita tampalkan dia ya. Makan dia. Alright. Ya. Nampak. Ini buat punya banyak rama-rama ya. Dia suruh tampal ya. Dia suruh cikgu tampal ya. Sebab beg ni dia nak, dia kata. Dia nak tunjuk kat kawan dia nanti bila sekolah dia ada buka, dia nak tunjuk dekat kawan dia. Alright, kita tampal kat nanti. Warna pink dah ada. Warna orange, okey, orange. Kita ambil warna orange. Lagi satu dik. Hiasan dia. Lagi satu tak ada kan. Kita ambil warna kuning ni juga. Tapi dia kecil sikit lah. Hantam saja lah. Okay, gunakan teknik buat rama-rama tu ya. Kalau ada origami bunga ke love ke apa ke, tak ada masalah ya. Tak ada masalah. Pandang-pandang lah. Ini sekadar hiasan ya. Ini akhirnya siap dah sudah. Bag kertas kita ya. Bag kertas kita. Cara yang paling mudah, cara yang paling simple yang boleh dibuat oleh semua orang insyaAllah ya. Hanya menggunakan sukatan saiz satu pembaris je. Okey, baik, cikgu harap kamu dapat menghasilkannya di rumah ya. Buat berhati-hati. Kita enjoy dengan apa yang kita buat. Jangan stres ya. Kalau tak jadi, cuba lagi. Tak jadi, cuba lagi. Boleh je ya, mesti boleh ya. Tak ada masalah ya. Senang, sangat senang sebab saiz dia satu pembaris. Yang penting kamu ikut step by step yang dah cikgu tunjukkan tadi. Okey, baik, itu saja. Nanti kamu guys lah, cantik-cantik ya. Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.